Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurfi anbiya iwan musadim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita pada pagi ini bagi program Hashtag Team UiTM City Webinar Series 2021. Terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa pada pagi ini untuk berkata ilmu. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Sebelum itu, saya mohon kepada para peserta untuk like Facebook kami UiTM, Unit Sukan UiTM Cawangan Terengganu dan follow serta subscribe IG dan YouTube kami di Unit Sukan UiTM City. Di mana di sini banyak memberi info kami kongsikan berkaitan aktiviti dan program dalam dan luar kampus, tips-tips yang berkaitan sukan terutamanya serta banyak lagi maklumat yang berkaitan. Untuk makluman, Unit Sukan UiTM Cawangan Terengganu telah mengeluarkan e-bulletin sukan dan semalam kami telah keluarkan edisi yang ke-8 kali. Untuk Unit Sukan UiTM City ingin mempelawa kepada peserta yang ingin menyumbang artikel berkaitan sukan dan rekreasi, boleh hantar artikel anda ke email kami di unitsukanuitmcity@gmail.com. Artikel yang terpilih akan dikeluarkan untuk edisi seterusnya. Baiklah, bagi memetati program kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. Untuk makluman, Hashtag Team UiTM City Webinar Series 2021 ini merupakan satu platform unit sukan untuk perkongsian ilmu dan bertukar pendapat berkaitan sukan dan dalam melahirkan warga UiTM yang sentiasa bergerak aktif, cerdas dan berkesihatan. Pada pagi ini, adalah siri ketiga kita, iaitu tajuknya adalah penulisan sukan, di mana topik ini akan memberikan pendedahan kepada peserta akan prinsip dan amalan penulisan terkini dalam acara sukan, membentuk katakanlah pengelola organisasi sukan yang berpengetahuan dalam bidang sukan dan memberi pendedahan kepada peserta untuk menyebutkan diri dalam bidang kesukaran lawan penulisan sukan. Baiklah, dengan itu, saya ingin kita ingin memperkenalkan panel kita pada pagi ini untuk perkongsian ilmu dengan dan pengalaman beliau, iaitu Cik Zulnah Hadi Jasman, Pegawai Sukan UiTM Cawangan Perak. Baik, terima kasih moderator program webinar series pada hari ini, Puan Amira Adnan, sahabat saya di kampus Terengganu. Okay. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam UiTM di hatiku kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sidang hadirin yang sebagai peserta untuk program pada pagi ini. Izinkan saya untuk maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya dimaklumkan pada pagi ini ramai daripada rakan-rakan staff, mungkin daripada rakan-rakan pentadbiran ataupun rakan-rakan pensyarah. Dan mungkin ada juga di kalangan pelajar. So, perkongsian saya pada hari ini adalah berdasarkan konteks ataupun governance UiTM. Okay, so saya dimaklumkan oleh pihak penganjur untuk berkongsi mengenai governance, kelulusan ataupun tata cara kerja yang boleh dikaitkan dengan UiTM. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu pengurusan sukan? Sedia maklum, sport management, everyone know kan, apakah itu pengurusan sukan? Okey, jadi kita lebih mendalam lagi, saya cuba untuk kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa itu fundamental management. Okey, fundamental management, okey, kalau daripada teoris Henry Fayol, iaitu PLOC. Kalau dulu-dulu kita belajar pasal management, okay, ini adalah merancang, memimpin, melaksanakan dan mengawal. So, apa-apa pun yang kita kaitkan dalam bidang kerja kita, kita kena gunakan the fundamental, the theories of PLOC, iaitu planning, leading, organize and controlling. So, ini adalah basic ataupun asas dalam pengurusan tersebut. Manakala dalam definisi pengurusan sukan pula, iaitu sport management, dia ada kaitkan apa yang Henry Fayol katakan tadi, iaitu gabungan yang berkaitan mengenai perancangan, pengelolaan, pengarahan iaitu leading, pengurusan keuangan, dia tambah pasal bajet, dan juga of course kepimpinan. Okay,
So mana-mana empat, satu, dua, tiga, empat, empat perkara ini digabungkan dalam definisi pengurusan sukan yang berkaitan dengan konteks organisasi yang ini mencapai produk ataupun perkhidmatan yang berkaitan sukan dan rekreasi. So teoris yang mengemukakan found up the ideas of the definition is Kelly Blanton dan Bertel pada tahun 1990-an. So dua benda ni, dua asas ini digabungkan dan kita mendapat satu definisi pengurusan sukan, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengurusan kewangan dan juga kepimpinan yang berkaitan mengenai sukan dan rekreasi. Untuk makluman semua, dalam landscape ataupun orbit pengurusan sukan dan ataupun lebih kenal sebagai industri sukan ni, ini adalah elemen-elemen dia. Ini yang saya found out untuk perkongsian hari ini. Okay. Dari perkara pertama, pengurusan sukan profesional sehinggalah ke sport media. Okey, ini adalah elemen yang sebenarnya kita perlu tahu dalam pengurusan sukan. Sebab sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan sukan ni generally umum yang mengetahui hanya dalam sport management, sport event management. Tetapi sebenarnya besar skop dia. Okey, yang pertama pengurusan sukan profesional seperti MOM, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Okey, Persatuan Bola Sepak Malaysia, itu adalah badan-badan sukan profesional. Manakala untuk pengurusan sains sukan seperti ISN, Sports Labs yang berada di pusat sukan UiTM Shah Alam, semua yang mengenai sains sukan. Pengurusan kemudahan juga adalah dalam orbit pengurusan sukan itu. Okey, pengurusan kemudahan ni seperti contohlah Stadium Malawati, Stadium Bukit Jalil. Okey, itu merupakan dalam orbit pengurusan ataupun industri sukan. Dan saya highlightkan pada hari ini perkongsian saya adalah pengurusan acara sukan, sport event management. Okey. Perkara 5 hingga perkara 10, sport tourism seperti Litua di Langkawi, Orienteering International, semua yang melibatkan tourism. Okey. Itu adalah sukan-sukan berbentuk tourism. Sport finance, macam mana sport finance dan marketing? Kita cuba kaitkan dengan Al-Ehsan Sport, Decathlon, Nike, Adidas. Macam mana industri sukan ini memainkan peranan yang penting dalam worldwide business ataupun financing. Okay? Sebab dia ada stock ataupun saham dalam worldwide trade. Okay? Sport technical, sport education macam kita, okay, institusi pengajian tinggi awam dan swasta, IPT-IPTS, okay, dan juga mungkin kita boleh kaitkan dengan akademi kejurulatihan kebangsaan. Mana-mana di antara kita, tuan-tuan dan puan-puan, Mira mungkin nak mengambil sijil pengkhususan, sijil pertauliahan, kena melalui akademi kejurulatihan kebangsaan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir, jangan lupa, kewartawanan sukan juga memainkan peranan yang penting dalam landscape pengurusan sukan ataupun industri sukan kita. So, sport media juga memainkan peranan yang penting. So, ini adalah elemen-elemen yang saya ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai landscape ataupun dalam orbit yang besar dan perkongsian saya pada pagi ini dalam industri ataupun dalam pengurusan sukan. Untuk makluman semua, penganjuran acara sukan ni adalah yang dianjurkan oleh kita sendiri sebagai organisasi, jabatan bahagian, unit, persatuan ataupun NGO. Yang pertama sekali mungkin ada pelajar di sini, iaitu penganjuran sukan peringkat kampus. Okay, this is a very popular one. This is norm ones yang kita anjurkan di peringkat kampus, iaitu yang pertama sukan antara program ataupun fakulti. Keduanya mungkin sukan college, ketiganya untuk kita ni warga ataupun ahli PSKK mungkin pernah menganjurkan sukan staff ataupun liga sukan dalaman sama ada untuk pelajar ataupun staff. So, saya percaya semua kita pernah menganjurkan ini sama ada terlibat secara langsung ataupun tidak. Okey, tapi ini adalah sukan peringkat kampus.
Dan untuk peringkat tertinggi ataupun peringkat UiTM seluruh sistem, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertamanya of course lah yang paling popular di kalangan pelajar kita, okey, iaitu sukan mahasiswa karisma UiTM Malaysia. UiTM Terengganu pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2013. Pada waktu itu YBKJ dijemput sebagai VIP. Saya masih ingat lagi ketika itu. Dan juga kejohanan sukan staf karista Tania UiTM Terengganu, tak silap saya, tahun depan menjadi tuan rumah. Betul ya, Mira? Betul. Okay. So dan seterusnya kejohanan-kejohanan jemputan yang one-off punya jemputan ataupun yearly punya jemputan peringkat UiTM seluruh sistem. So ini adalah acara-acara sukan yang norms yang dianjurkan di peringkat kampus dan juga di peringkat UiTM seluruh sistem. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, definisi acara ini, okay, saya petik melalui Samsudin Wahab pada tahun 2005, iaitu aktiviti yang dirancang secara sistematik. Tak kira lah apa-apa aktiviti, sama ada bentuk seminar, persembahan dan sebagainya, yang matlamatnya adalah untuk mencapai objektif yang berfaedah kepada individu, kumpulan tertentu dan juga masyarakat. Baik, definisi pengurusan acara di peringkat UiTM suka saya kongsikan yang telah dikongsikan oleh Encik Syarul Izzuan Mat Hassan, pegawai eksekutif UiTM Cawangan Perak, dan beliau bertugas di unit perhubungan Koprat. Okey, dia telah berkongsi definisi ini semasa pengurusan acara dan protokol universiti, webinar juga. So, tuan-tuan dan puan-puan, proses perancangan dia memang akan kaitkan dengan planning tadi. And then penyediaan, and then pelaksanaan acara dan majlis. Dan melibatkan kerjasama semua PTJ di UiTM. Okay, kalau kita imbas kembali kita punya nilai UiTM yang terkini iaitu ESI, Excellent, Sinergi dan Integriti. Sinergi itu ianya adalah berkait dengan kerjasama. Okay, so of course kita perlu bekerjasama dengan pelbagai PTJ, bahagian ataupun unit di UiTM. Dan pengurusan acara ni mestilah sistematik dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan untuk menepati sasaran dan juga tujuan penganjuran tersebut. Baik, untuk malaman tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian saya hari ini mengenai sport event management dan of course lah saya akan berkongsi mengenai pengurusan acara secara keseluruhan. Okay, so ini adalah susun atur pengurusan acara. Itu terbagi kepada tiga sebelum, iaitu peringkat perancangan, semasa iaitu peringkat pelaksanaan dan selepas peringkat post-mortem. So ini adalah benda-benda basic yang perlu ada dalam event management. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perancangan pengurusan acara iaitu perkara yang sebelum. Ianya melibatkan planning and leading, iaitu perancangan dan juga kepimpinan. Okay? Of course lah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita merancang benda sesuatu, okay, kita kena merancang program itu dan diketuai oleh seseorang yang merancang program itu. Okay. So, perkara-perkara yang utama dalam proses sebelum ini adalah penyediaan kertas kerja, pembentukan jawatan kuasa dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan iaitu bajet pengurusan belanjawan. Okay. Dan apabila kita mendapat komponen-komponen ini kita dah susun, okay? Dan of course lah kita akan menganjurkan mesyuarat jawatan kuasa untuk punca kuasa kelulusan kita punya program. Dan kita jugalah yang merancang untuk menentukan dan menetapkan apakah objektif program, apakah objektif kejohanan yang kita ingin laksanakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya ingin kongsikan di sini adalah kandungan kertas kerja yang baik, okey. Tapi ini dalam konteks pengurusan acara sukan ya. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita lihat di paparan tu,
yang pertama sekali adalah tajuk utama, struktur kita kerja yang pertama adalah tajuk utama. Okay, of course lah nama program ataupun nama kejohanan. Untuk struktur yang kedua, pengisian yang kedua adalah pengenalan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh ceritakan sedikit lah pasal latar belakang ataupun deskripsi program ataupun kejohanan yang nak dianjurkan. UiTN Cawangan Terengganu telah dilantik sebagai tuan rumah Karista. So Cik Nizam kena ceritakan di situ. Okay, so untuk tarikh dan masa tu, okay, kita boleh letakkan, dan juga sasaran penyertaan ataupun sasaran, apa sasaran kita. Okay, sasaran kita untuk meningkatkan image YTM ke, penjanaan pendapatan ke, ataupun sebagainya. Objektif ini kita boleh letakkanlah sekurang-kurangnya 3 hingga 5. Jawatan kuasa tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang keempat ini, okay, saya boleh pecahkan sini dalam konteks khidmat saya lah ya. Jawatan kuasa induk, pelaksana dan maybe jawatan kuasa kecil. Okay, so ini adalah untuk jawatan kuasa. Yang kelima iaitu atur cara dalam struktur kertas kerja. Atur cara itu penting sebagai guideline kita, tentatif ataupun gerak kerja. Okay, dan senarai tetamu kehormat dan juga jemputan ini pun amat penting untuk tindakan seterusnya. Okay, macam contohnya UiTM Perlis 2017-16 penganjuran Karisma menjemput Raja Muda Perlis. So memang persiapan diorang pada waktu ketika itu memang sangat awal, sebabnya tetamu jemputan ataupun kehormat itu telah disenaraikan dalam kandungan kertas kerja walaupun dalam bentuk tentatif. Okay, senarai-senarai dia. So itu adalah perancangan awal untuk peringkat sebelum. Baiklah, macam yang saya katakan tadi, implikasi bajet, anggaran perbelanjaan, anggaran pendapatan. Kita ni diterapkan dengan 2J tuan-tuan dan puan-puan. Jimat dan jana. Jimat dan jana. So macam mana kita nak membuat satu bajet yang baik? Okay? So kita balik kepada tadi. Apa objektif kita? Apa sasaran kita? Whether you want it to be pendapatan ke? Okay, penjanaan pendapatan ataupun just untuk meningkatkan nama baik universiti dengan penganjuran yang sangat baik. So itu yang kita perlu titik beratkan dalam implikasi bajet. Okay, dan yang perkara yang ketujuh, harapan. Okay, harapan ni nanti Amira memang pandailah dengan kata-kata itu. Harapan saya semoga kertas kerja ini diluluskan dan sebagainya. Okay, so itu mengenai kandungan kertas kerja untuk perancangan sebelum. Baik. Pembentukan jawatan kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang perlu kita titik beratkan kerana mereka inilah yang memainkan peranan yang penting. Kita teruskan dengan pembentukan jawatan kuasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya katakan tadi, jawatan kuasa ini amat penting dalam suatu program, dalam suatu aktiviti, dalam suatu orang kata apa-apa saja yang berlaku dalam kita punya governance. Okay, so of course lah macam yang saya katakan tadi, ada 3 jawatan kuasa yang amat penting. So yang pertama adalah jawatan kuasa induk. Okay, jawatan kuasa induk ni adalah ini adalah senarai yang saya boleh senaraikan pada hema saya, iaitu penaung, pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari dan juga ahli jawatan kuasa induk. Penaung, okey. Saya ambil contoh sebagai Karisma, penganjuran Karisma. Okey. Mungkin penaung dia adalah yang berbahagia Prof. Rektor. Pengerusi dia, okey, sama ada tiga timbalan pilihan rektor yang lain. Okey. Timbalan pengerusi pun sama juga di antara timbalan pendaftar ataupun sebagainya lah yang dilantik. Setiausaha adalah ketua unit sukan. Okey, bendahari pula adalah daripada bendahari, timbalan bendahari, dan ahli jawatan kuasa induk ini adalah sebagai contoh kalau kita libatkan daripada agensi-agensi luar seperti Bomba, PDRM, Majlis Sukan Negeri dan sebagainya, dan juga ketua-ketua bahagian seperti mungkin BPF, Infotech. Okey, so ini adalah jawatan kuasa induk.
Okey. Saya akan pecahkan kepada dua lagi pembentukan jawatan kuasa yang pada khidmat saya untuk memudahkan perkongsian pada pagi ini. So yang kedua adalah jawatan kuasa pelaksana. Okey. Di mana pengerusi itu adalah kalau untuk karisma biasanya direct HEP. So timbalan pengerusi itu adalah ketua unit sukan setiausaha itu sama ada Amira ataupun Abang Adi. Mungkin boleh di situ, kita tidak tahu . Pengurus kejohanan biasanya adalah ketua sekretariat. Okey. Pengurus teknikal dan pertandingan, orang-orang ataupun individu yang mengendalikan mengenai teknikal dan pertandingan, dan ahli jawatan kuasa kerja tu seperti unit kesihatan, unit depo AJK pengangkutan, AJK publicity, unit korporat, okey, dan sebagainya yang boleh kita libatkan dalam jawatan kuasa pelaksana. Okey. So saya pecahkan lagi kepada satu lagi, iaitu jawatan kuasa teknikal pertandingan. So di sini nanti yang pengurus teknikal itu di sebelah jawatan kuasa pelaksana adalah pengerusinya. Okey. Kalau untuk peringkat karisma, pengerusinya biasanya daripada pusat sukan. Mungkin timbalan pengerusinya adalah pengurus teknikal di bahagian ataupun di kampus cawangan Terengganu sendiri. Setiap usaha tu akan dilantik untuk menjalankan tugas-tugas yang sepatutnya. Manakala ahli jawatan kuasa sukan itu adalah pengerusi permainan. Contohnya ia dilantik untuk pengerusi teknikal pertandingan DAT contohnya. So ia berada di dalam jawatan kuasa teknikal pertandingan. Okey. Mungkin Siti Norlia berada dalam pengurusi sukan bowling, silat. So beliau berada dalam jawatan kuasa teknikal ini. So saya pecahkan tiga ini, jawatan kuasa induk, jawatan kuasa pelaksana dan jawatan kuasa teknikal pertandingan. Ini adalah tindakan-tindakan sebelum yang perlu kita titik beratkan dan the main player of the event. Okey. Baik, pengurusan belanjawan tuan-tuan dan puan-puan, no money no talk. No money no talk. Okey. So saya pecahkan kepada dua juga macam mana kita untuk collect data budget itu. Pertama sekali iaitu jawatan kuasa pelaksana tadilah. Jawatan kuasa pelaksana, sekretariat ataupun urus dia. Okey. So daripada perkara pertama iaitu pentadbiran kejohanan, ini bajet-bajet yang dikemukakan ya. Sehinggalah item cenderahati. Ini yang pada hemat saya yang perlu ada dalam bajet jawatan kuasa pelaksana. Allowance sukarelawan, keraian jamuan, hadiah pemenang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, medal tu kalau nak order sampai 360 pieces. Maybe, okay. Bayaran sewaan, okay. Mungkin bayaran-bayaran sewaan kemudahan, yang contohnya macam kemah, tak cukup kemah, so kita perlu sewa kemah. Aksesori kejohanan ini yang pakai lupus, okay. Seperti banner banting, okay. Saguati media, kalau kita ingin menjemput media untuk visibility kampus dan juga cenderahati. Okey. Bajet daripada jawatan kuasa teknikal, okey. Ini adalah daripada bayaran sewaan kemudahan sukan, bayaran ketua pengadil, pembelian peralatan sukan sekiranya ada. Kerayaan jamuan mesyuarat, sebab kita berjumpa dengan persatuan-persatuan negeri, okey, untuk pertemuan-pertemuan tu, okey. Allowance penyelaras sukan dan allowance sukarelawan. Okey. So ini adalah dua bajet yang saya pecahkan agar memudahkan pihak-pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjadi pengarah projek, baru kita combinekan ke mesyuarat yang akan meluluskan program kita. Okay. So punca kuasa kelulusan pengajuran program ini amat penting. Okay. Punca kuasa ini amat penting kerana di situlah kita dapat kelulusan-kelulusan tersebut. Okay. So saya kongsikan di sini, ini adalah punca kuasa yang biasanya di yang terdapat di UiTM Cawang Perak. Yang pertama, pengurusan mesyuarat pengurusan dalaman universiti.
Saya percaya di kampus-kampus lain pun sama juga. Okay. Mesyuarat eksekutif dan mungkin untuk dalaman kampus, program dalaman, pelajar, okay, mungkin mesyuarat tabung amanah HEP, okay, dan mungkin mesyuarat penganjuran aktiviti yang one-off. Okay. So ini adalah punca kuasa macam mana kita nak mendapatkan kelulusan program tersebut. Ha, di mana kita combinekan kita punya bajet tadi tu, saya anggap kita ketua projek ya. Kita combinekan bajet yang tadi tu daripada urus dia dan juga teknikal, come out 300,000 Mira. Entah. Ha, di situlah kau berdebat kan? Di situlah kita berdebat kan? Okey, kenapa kita berdiri begini pinan mohon begini? Tapi jangan lupa yang memainkan peranan adalah pengerusi. Tak kiralah siapa di sana, sama ada ketua unit sukan ataupun timbalan rektor dengan rektor HEP. Tools event management ini adalah daripada perkongsian daripada Encik Mustazah Ahmad yang berbagai pengarah pusat sukan UiTM, sifu kami, big boss kami, dalam sesi perkongsian beliau dalam kursus pengurusan acara skim perkhidmatan pegawai sukan grade 41 ya. So ini adalah panduan dan senarai semak carta gerak kerja. So this is a tool event management that we need to list down and have to untuk adalah ya. Yang pertama adalah bar chart ataupun milestone. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua adalah critical path methods. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin menggunakan critical path method. Okey. Yang seterusnya adalah kronologi. Okey, kronologi. Okey. Senarai semak, checklist. Of course, kita semua kalau mempunyai unsur-unsur ataupun asas PLOC tadi, of course kita akan ada senarai semak. Event fast track ini biasanya untuk checklist kita ataupun biasanya kita jadikannya sebagai kertas kerja juga, okey, sebagai checklist kita. Dan yang terakhir adalah spot event order sekiranya ada. Seterusnya tuan-tuan puan-puan, saya bagi contoh untuk jawatan kuasa pelaksana ataupun pengurus kejohanan, ketua projek ataupun urus tia, contoh bar chart milestone. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingin menganjurkan kejohanan, yang paling penting sekali adalah senarai semak. Okey, kita sebagai ketua projek kan? So untuk program yang setahun itu, contoh ya, kita nak buat karista ke karisma ke, untuk program yang setahun itu kita perlukan senarai semak ataupun milestone yang lengkap. So ini adalah contoh-contohnya. Pada tajaan sehinggalah perasmian dan penutup. Tajaan ini bermula daripada awal tahun sebelum kita ingin menganjurkan kejohanan itu. Okay. So, kita boleh listkan sendiri situ mengikut priority, okay, keutamaan kita punya checklist tersebut. So, ini adalah contoh secara umumnya daripada promosi, penginapan, pengangkutan, hadiah dan cenderahati, jamuan dan juga perasmian dan penutupan. Kenapa perasmian dan penutupan itu dah ready pada bulan Julai? Ha, sedangkan event itu bermula pada Disember. Sebab apa? Yang seperti saya katakan tadi, tetamu kehormat tuan-tuan dan puan-puan adalah penting untuk tersemak jadual mereka. Contohnya nak jemput tiba-tiba Amira nak jemput Menteri Belia dan Sukan. Menteri Belia dan Sukan. Ha, Amira kena cek lah daripada sekarang. Ha, macam gitu. Itu contoh. So ini adalah milestone ya untuk urus tia lah. Okay. Seterusnya adalah contoh kronologi untuk jawatan kuasa teknikal pertandingan, pengurusi permainan ke ataupun penyelaras sukan. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk event yang besar macam saya katakan tadi, kita kena bermula dari hari pertama yang ke-300. If you work fast, I think there should be no problem. Tetapi untuk perancangan yang baik, kita kena mula awal. Okay. Jadi 300 yang pertama, yang tadi mesyuarat pertama jawatan kuasa induk. Pengenalan dulu event kita ni. Okay.
180 hari seterusnya mesyuarat pertama dengan JK Technical. Seterusnya lagi pertemuan dengan Persatuan Negeri. Kita ingin libatkan agensi-agensi luar yang membantu kita dari segi teknikal, dari segi peraturan dan undang-undang. Okay. Tempahan venue pertandingan. Sekiranya fasiliti kita kurang, kita kena buat tempahan awal. Okay. Dan ini paling penting, iaitu lawatan ke pertandingan semua venue. Pada tahun 2015, tuan-tuan dan puan-puan, UiTM Cawangan Sabah menjadi tuan rumah untuk sukan badan berkanun di Malaysia. Bayangkan seramai 60 kontinjen datang. So, 300 hari yang pertama ataupun 200 hari yang pertama, pengalaman, kami menganjurkan satu makan malam untuk dana untuk menampung event tersebut. So, pada waktu itu, pengarah yang berbagai pengarah, Encik Mustazah dan juga pegawai-pegawai kanan sukan datang awal untuk survey all the venues yang perlu kita sewa, yang perlu kita gunakan pada tahun 2015. Tapi diorang datang 2014. So bayangkan, persediaan yang rapi itu untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang berlaku. Okay? Seterusnya untuk latihan ke sukarelawan ni, ini amat penting. Kita perlu buat bengkel ataupun taklimat sukarelawan. So 90 hari iaitu 3 bulan sebelum event tu penting untuk kita terapkan ilmu-ilmu, untuk kita maklumkan apa yang perlu dilakukan oleh sukarelawan. So hari yang hari the game day adalah kejohanan bermula. Baik, untuk pelaksanaan pengurusan acara ini adalah semasa. So saya kaitkan dengan organizing dan controlling, PLOC. Kita balik pada basic tadi. So memastikan program dilaksanakan seperti yang dirancang. Kita kena pastikan apa yang kita rancang berjalan seperti yang kita rancang. Saya ulang balik tu, balik-balik ulang. Pastikan dirancang, dilaksanakan, dirancang. Sentiasa menyelia dan memantau, itulah controlling, okay, organizing. Dan ini yang paling penting, iaitu bersiap sedia sekiranya berlaku perkara yang tak diingini. Okay, so kita kena ada plan B. Contohnya kita nak buat macam, ambil contoh perasmian Karisma UiTM Kedah pada waktu itu hujan malam itu. So plan B UiTM Kedah sangat cepat terus pindah ke Dewan. So mungkin sebab itulah Mira, kita apa-apa perasmian penutup semua dalam Dewan sebab kita tidak dapat menjangka keadaan cuaca yang sebegitu. So ini adalah critical thinking bila berlaku dalam event tersebut semasa, benda-benda yang tidak boleh kita jangka berlaku, so kita kena act fast. Macam mana kita boleh bersedialah dengan perkara-perkara itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah peringkat yang terakhir dalam pengurusan acara, iaitu post-mortem. Selepas, okay, selepas saya ambil elemen leading, masih lagi memimpin. Okay, so ini amat penting ya. Postmortem ni amat penting. Saya dapati kadang-kadang ada di antara kita rakan-rakan penganjur ya, yang mungkin tidak mau mengambil berat mengenai postmortem ni. Tapi ini pada saya sangat penting postmortem ni. So, kita nak menilai dan mengenal pasti apa kelemahan-kelemahan ataupun kebaikan yang kita telah laksanakan. So penilaian keseluruhan tu amat penting. Laporan itu amat penting dari setiap jawatan kuasa. So kita tahu apa yang kita boleh tambah baik selepas ini. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok yang terakhir nota saya tu adalah meningkatkan image. Okay. Of course lah, bila kita menganjurkan suatu event yang baik, orang akan ingat very good. Okay, contohnya Cik Abdul Aziz contohnya menganjurkan program sangat perfect, seorang akan ingat. Okay, so itu adalah salah satu untuk meningkatkan image sama ada peribadi ataupun organisasi tersebut. Okay, so postmortem ini kena buat, kena buat untuk menilai
secara keseluruhan event kita. Tips ringkas untuk berjaya menganjurkan acara. Tuan-tuan dan puan-puan, rancang, rancang, rancang. Planning, planning, planning. Macam mana cara sekalipun kena plan, plan, plan. Okay. And then, kita kena pastikan kita mempunyai infrastruktur yang baik. Okay, kalau kita notice kampus Terengganu telah buat pembangunan infrastruktur sejak Cik Nizam masuk, dan saya rasa itu adalah meningkatkan imej mutu sukan di kampus Dungun. Tanya sukan Dungun, okay, rasanya dah bersedialah Karista. Cuma penghalangnya COVID sahaja ya. Okay. Baiklah. Kita kena ingat ya bahawa penajaan itu merupakan tools yang penting juga selain daripada menjana pendapatan. Saya berkongsi sini mengenai penajaan, okey. Seperti yang saya pernah laksanakan menganjurkan di Sabah. Ramai yang orang menganggap tajaan ini adalah berbentuk wang ringgit. Tetapi kita boleh tukarkan dia daripada perkhidmatan. Sebagai contoh, kita nak gantung banner di Majlis Perbandaran Dungun Terengganu. So of course ada pembayaran, betul kan Mira? So kita boleh tukarkan itu, convertkan itu kepada tajaan ataupun pengecualian dari segi tajaan. Tajaan yang pernah akak dapat, saya dapat di Sabah dalam bentuk promosi media, iaitu rakan-rakan sukan, rakan-rakan industri sukan, semuanya tajam. So di situ kita boleh menjimatkan kita punya bajet. Akhirnya kita menganjurkan satu program bajet minima bajet berimpak tinggi. So level kebangsaan, level international, tapi bajet dia lebih kurang macam bajet penganjuran dalam kampus. So kita sebagai ketua ataupun pengarah kena memainkan peranan yang penting. Macam mana kita nak mencari tajaan yang bukan berbentuk keuangan. Okay? Baik, selain daripada itu, mungkin juga kita boleh mendapatkan geran penganjuran daripada persatuan-persatuan negeri, Majlis Sukan Negeri. Dan suka saya berkongsi, pada tahun 2018, kami menganjurkan bengkel psikologi sukan peringkat kebangsaan dan mendapat geran daripada bahagian sukan KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, yang bagi satu grant untuk kami menjalankan projek tersebut. So itu adalah bentuk tajaan juga. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pra-promosi itu amat penting. Pra-promosi itu amat penting, seperti contoh kalau kita nak buat event, mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak buat press conference. Pra-media kan? Mungkin juga war-warkan awal poster, okey, jadual satu tahun. So kita punya pelajar pun bersemangat. Sukan fakulti akan dianjurkan pada bulan 12 ini, sebagai contoh. So itu adalah pra-promosi yang amat penting, okey. Seterusnya iaitu sebaik mungkin kita libatkan agensi-agensi kerajaan. Ini paling penting. Ini adalah daripada yang berbahagia pengarah sendiri ya, Cik Mus ya. Dia memang selalu ingatkan kami, kita semua sentiasa libatkan agensi kerana itulah menampakkan visibility kita, ketampakan kita dalam dalam landscape sukan tersebut. Okay. So of course yang terakhir adalah gunakanlah kemudahan yang sedia ada. Contohnya kemudahan kita, padang kita ada, tapi dalam keadaan yang tak berapa okey, so kita gunakan. So mohon bajet untuk penambahbaikan, resurface dan sebagainya. Okey. So ini adalah tips ringkas untuk berjaya menganjurkan acara, dan ini adalah ilmu yang saya perolehi daripada pengarah sendiri, okey, yang saya kongsikan dengan anda semua sama ada di Gmeet ini ataupun yang berada di Facebook Live. Okay. So gunakan sukarelawan. Sukarelawan ni amat penting ya untuk membantu kita, tulang belakang kita ya Mira.
Kalau macam Karista tu mungkin 300 relawan ke 200 ke 100 ke saya tak pasti, tapi nanti boleh melibatkan sukarelawan sebagai tulang belakang kita untuk membantu menjayakan event. So itu sahaja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih. Tagline kami di Kampus Perak, Sukan Cemerlang Kampus Gemilang.